Terima kasih Tuhan buat pagi ini, hari yang baru di minggu yang baru. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata di hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena saat ini kami boleh kembali ada di tempat ini untuk kami bersama-sama menyembah Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menguasai setiap hati kami, pikiran kami. Engkau menguasai seluruh kehidupan kami. Engkau yang mengampuni setiap dosa yang kami lakukan. Engkau yang menyucikan, melayakkan setiap kami, sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Roh Kudus, Kau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus, biar hanya Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, hanya kuasa-Mu yang menguasai tempat ini, menguasai tempat dimanapun kami berada saat ini. Setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, biarkan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta kau Yesus.
betapa rindu jiwa kami pun akan Engkau. Thank you.
ini kami Tuhan. Kami
bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan.
Bangkitkan iman kita dan katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan baik, pertolonganku
kenan selalu mengikuti Yesus. Jadikan kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kami aman bersama dengan-Mu Tuhan.
tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami bukan siapa-siapa.
bagimu Tuhan. Ini pujian syukur kami, kami naikkan di hadapanmu. Engkau yang menyempurnakan semuanya ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu di hidup kami pagi ini. Kami bersyukur atas segala yang Tuhan buat di hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami Tuhan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang menyempurnakan setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami untuk kami memperkatakan deklarasi kami pagi hari ini. Kami percaya semua akan jadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. Satu, saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua, saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari cerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Empat, saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Lima, saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya. Bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya. Dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami. Dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan. Satu, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022,
kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Amin. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin.